Kinan itu istri kamu. Dan seorang istri harus menghargai suaminya. Apapun alasannya, kamu itu gak pantas diperlakukan seperti itu. Kamu lihat kan, dia gak lumpuh. Dia gak buta. Jadi biarkan dia mandiri, Mas. Iya, Farah memang benar. Kinan terlalu meremehkan aku dan tidak menghormati aku. Heh, perempuan. Emangnya lo siapa? Lo jangan ikut campur sama urusan rumah tangga gue ya. Terserah gue ngapain, kenapa lo yang sewot? Kinan, aku tuh bukannya sewot. Tapi aku pernah menikah dengan Mas Junet. Jadi aku tahu Mas Junet itu seperti apa. Sekarang cepat kamu berdiri. Aku bilang cepat kamu berdiri. Kalau gue gak nurutin, pasti gue akan dihajar. Terpaksa gue mengalah. Benar-benar menyebalkan. Udah Mas, sebaiknya kamu duduk aja. Biarkan dia yang bikin minumannya sendiri. Dan kalau perlu, dia bikin minuman buat kamu. Iya Farah, kamu benar. Biarkan Kinan yang melayani kamu, Mas. Iya, kamu benar. Oh ya, Mas. Kamu mau dibuatin sarapan apa? Terserah kamu aja, Farah. Aku tahu masakan kamu enak kok semuanya. Mas sudah terlalu memuji aku. Kenapa sih gue harus punya mimpi buruk seperti ini? Lagi hamil, Mas Junet malah gak ada di samping gue. Masa dia di rumah gue sendiri merintah-merintah gue seenaknya? Emangnya dia tuh siapa sih? Ajar! Apes lagi! Kinan, kamu kalau bikin minum buat suami jangan ngomel. Nanti rasanya nggak enak. Yang ikhlas dong.